Halo teman-teman, balik lagi bersamaku Kancil Persia. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan review dekorasi rumah hati teman-teman. Oke, kita langsung aja ke lokasinya. Oke, kita udah sampai ke lokasinya teman-teman. Nah, di sini tuh aku dekorasi banyak banget ya teman-teman. Ada yang di bagian luar dan di dalam. Nah, sebelum kita ke dalam rumahnya, kita review di bagian air terjunnya dulu nih teman-teman, alias di bagian kolam renangnya ini ya. Nah, di sini tuh aku tambahin air terjun gitu teman-teman, karena kayak kemarin kan aku udah bagiin tutorial bikin air terjun. Buat kalian yang mau bikin air terjun seperti ini, kalian bisa cek video aku sebelumnya teman-teman, aku udah bikin tutorialnya. Oke, kita lanjut ke dekat rumahnya sana ya. Nah, di bagian sini tuh aku kasih kayak tempat naruh sepeda gitu, teman-teman. Jadi ada 3 sepeda di sini. Nah, di bagian sini ada tempat duduk-duduk atau ngopi-ngopi, teman-teman, di bagian luar. Nah, di bagian sini ada kambing dan ayam, teman-teman. Tapi kenapa ini kambingnya begini ya? Bengek banget nih. Jangan-jangan tipes nih kambing. Nah, setelah itu di bagian sini samping kandang kambing dan ayam itu ada kebun gitu, teman-teman. Ada bunga matahari di sini. Oke, kita lanjut di bagian kolamnya nih, teman-teman. Di sini aku kasih bangku buat duduk-duduk dan ada rumput dan lampunya juga nih, teman-teman. Nah, di atas kolam-kolam itu aku kasih kayak, di atas kolamnya ini ada kayak daun-daun gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke dalamnya ya. Nah, di bagian sini tuh kan karena kosong, jadi biar nggak kosong tuh aku kasih ayunan gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa tidur-tiduran di sini teman-teman, kita nyantai-nyantai di sini. Untuk bikin kayak gini tuh aku udah bikin tutorialnya teman-teman, kalian cek aja video sebelumnya. Oke, kita udah langsung ke ruangan atas nih teman-teman. Di bagian sini aku kasih tempat buat naruh sepatu teman-teman, jadi kita naruh sepatunya di sini nih. Nah, di bagian atas ini aku kasih kayak semacam tirai bunga gitu teman-teman. Ini bikinnya dari bunga matahari teman-teman, karena yang bikin bagus tuh di bawahnya teman-teman, jadi ada bayangan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian sini tuh ada dapur ya teman-teman. Ada 2 lampu di atas sana dan di sampingnya itu tadi ada tempat buat makan. Pokoknya dapur dan tempat makan di situ teman-teman. Nah, di bagian sini kita ada tempat buat duduk aja teman-teman, biar nggak kosong aja ya. Aku kasih tangga, ada tangga dan bunga, pot bunga sama bangku. Oke, buat tambahan properti aja nih teman-teman, aku bikin telepon pintu di sini teman-teman, biar kelihatan estetik aja nih tempatnya. Nah, di bagian sininya tuh ada hiasan sepeda dan guci gitu. Nah, di sini juga aku kasih ruangan TV dan karpet gitu. Di sebelahnya juga ada piano nih. Ya, begitulah di bagian sininya. Nah, kalau di bagian depannya tuh aku kasih yang gak banyak sih teman-teman, cuma ada rak buku, di atasnya ada lukisan dan pot bunga itu teman-teman. Oh ya, di bagian sini tuh ada hoarding baru gitu teman-teman. Aku bikin nih dari bunga matahari. Oke, kita lanjut ke lantai 3 teman-teman. Oke, di sini di lantai 3 tuh ada perubahan kayak tangganya ya. Di bagian tangganya tuh aku bikin kayak gitu. Nah, di bagian sininya ada lemari dan TV teman-teman, dan ada guci juga, ada pohon-pohon di atasnya teman-teman, dan biar bagus aku kasih lampu dikit gitu. Oke, di sini ada tirai daun teman-teman, jadi ini aku bikinnya pakai bunga matahari teman-teman.
kasih tirai di sini biar nggak nyatu aja teman-teman sama ruangan berikutnya. Nah, di sini tuh ada karpet motif jeruk di bawah sofanya teman-teman. Kita lanjut ke tempat ini. Ini tuh sebenarnya tempat telepon ya teman-teman. Jadi buat nelpon tuh di sini. Nah, nggak ada teleponnya ya udah gitu aja. Nah, di bagian sini ada lukisan-lukisan dan ya ada tulisan juga. Oke, kita ke bagian sini tuh ada semacam apa ini, tempat apa, mesin cuci ya. Wah, bodo amat lah, nggak tahu gua. Di sini ada toiletnya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di ruangan ini tuh hanya ada rak buku dan bangku, dan di sana juga ada bangku lagi dan meja. Udah gitu-gitu doang anjir. Pokoknya ruangan dah ini. Oke, jadi ini keseluruhan ruangan lantai 2 nya teman-teman. Kita lanjut ke atas nih. Di sini ada lampu nih, 3 biji lampu. Oke, di sini tuh ada ya betul, tempat duduk lagi. Jadi di sini tuh rumah penuh dengan tempat duduk, teman-teman. Ya, cuma yang bikin beda di sini ada tirai dan lampunya ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke kamar. Nah, di sini ada tempat duduk lagi, teman-teman. Dan bunga lagi. Pokoknya kayak gitu. Nah, tempat duduk lagi. Ya gini aja teman-teman, di kamarnya tuh kagak aku banyak renovasi karena propsnya juga udah banyak banget. Habis. Udah habis, aku udah gak sanggup beli ini. Propsnya banyak banget soalnya yang habis. Oke teman-teman, jadi segitu aja review dan dekorasi rumah hatinya. Udah ya, aku mau ngopi dulu nih teman-teman. Like video ini jika kalian suka, dislike aja gak apa-apa jika kalian tidak suka. Jangan lupa subrek dan share ke teman-teman lainnya. Thank you teman-teman.